Marcelina, bisa Anda kembali review poin-poin menarik atau poin-poin baru yang dimunculkan dalam persidangan kemarin? Ya, Marvin, kemarin ada 5 orang ahli yang juga dihadirkan untuk 5 terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Mereka antara lain adalah 2 orang ahli forensik, kemudian ada ahli digital forensik, ahli inavis, dan juga ahli kriminologi. Dari setiap ahli ini terungkap ada beberapa pendapat mereka yang dapat menguatkan dakwaan yang sudah disusun oleh JPU maupun juga yang ternyata disambut baik atau dianggap menguntungkan dari pihak terdakwa dan juga kuasa hukum terdakwa. Misalnya kalau kita lihat dari keterangan ahli kriminologi Muhammad Mustofa kemarin, ia menyebutkan bahwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini, menurut analisanya, ia menemukan bahwa memang ada unsur perencanaan dalam atau di balik tewasnya Brigadir Yosua ini. Unsur perencanaan itu menurut ahli kriminologi ini dilihat dari bagaimana dalam dakwaan jaksa ini disebutkan ada beberapa pertemuan antara terdakwa, misalnya ketika Verdi Sambo menanyakan kepada Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer soal kesediaan mereka untuk membackup Sambo jika kemudian mengkonfrontasi Brigadir Yosua soal dugaan kejadian di Magelang. Peristiwa itu dinilai oleh ahli kemarin sebagai sebuah bentuk perencanaan atau sebagai suatu rentetan kejadian yang dilakukan sebelum terjadinya pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian ahli kriminologi ini juga menyebutkan perencanaan itu tidak hanya yang terjadi sebelum kejadian saja tetapi juga setelah kejadian pembunuhan. Misalnya yang masuk dalam perencanaan adalah upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti. Kita tahu bahwa dalam kasus ini juga terkait dengan adanya perkara perintangan penyidikan, misalnya dalam upaya menghilangkan barang bukti seperti DVR CCTV, lalu ada juga dakwaan dari jaksa yang menyebutkan bahwa Putri Chandrawati sempat memerintahkan terdakwa Richard dan Ricky untuk menghilangkan sidik jari Verdi Sambo dari barang bukti pakaian Brigadir Yosua. Nah, untuk tindakan-tindakan yang didakwakan oleh jaksa tersebut, ini juga menurut ahli kriminologi sebagai suatu rangkaian perencanaan dalam tewasnya Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari ahli itu, ada perbedaan tanggapan antara para terdakwa. Kalau terdakwa Richard Eliezer, ia menyatakan menerima apa yang menjadi tanggapan ataupun keterangan dari ahli, bahkan ia mengucapkan terima kasih kemarin kepada ahli, tetapi kebalikannya dari pihak Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati menyayangkan adanya keterangan dari ahli tersebut karena menurut mereka pernyataan ahli ini hanya berdasarkan BAP yang diberikan dari pihak penyidik saja. Selain keterangan dari ahli kriminologi tersebut, juga ada beberapa keterangan dari ahli lainnya seperti forensik yang menyebutkan secara mendetail apa saja luka-luka yang ditemukan di tubuh jenazah Brigadir Yosua. Kemudian juga ada keterangan dari ahli digital forensik soal sejumlah jejak digital yang ditemukan di WhatsApp seperti adanya grup berjudul Duren 3 yang dibentuk pada tanggal 11 Juli kemarin atau 3 hari pasca kejadian pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ini tentunya membuka adanya sejumlah fakta-fakta baru di hadapan publik yang nantinya dapat dijadikan keterangan ataupun bahan pertimbangan bagi pihak majelis hakim untuk menentukan putusan bagi 5 terdakwa. Kita nantikan apalagi keterangan-keterangan dari ahli yang akan disampaikan hari ini.